Dapat bang. Jangan sampai lepas bang. Woi. Wih. Wah besar bang. Lumayan. Merata-rata. Juara nih bang. Mantap. Ener. Alhamdulillah. Wih. Gemuk bang. Ya. Oh. Gendut. Kita panen ikan di kolam. Wah, ada mantai mak. Dah. Jadi umpan. Ya dah. Keras ikutannya banyakkan ya, lah ya, banyakkan ya. Air oh. Jangan dimakan boci kok cepat dikira ya udah iya kita kasih daun tuh biar dia tenang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat teman-teman. Jadi sekarang ini udah siang, udah jam 11 teman-teman. Kita sebenarnya sudah makan siang karena dari tadi malam sampai ke jam 9 tadi teman-teman hujan itu masih turun. Dan tadi malam sampai pagi ini deras banget teman-teman. Sampai kita itu tidak berkegiatan apa-apa. Dan sekarang mancing ini itu kegiatan pertama kita di pagi hari ini teman-teman selain makan tadi. Nah jadi alhamdulillah udah dapat satu ikan lele jumbo teman-teman. Ini kita mancingnya di kolam. Jadi di kolam ini tuh masih ada beberapa ekor lele yang sedang ukuran-ukuran kayak gini tadi. Sama satu lele yang benar-benar jumbo. Kami perkirakan itu 4 kilo ke atas ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dapat saya tempurin lagi ke kolam. Iya dilepasin lagi soalnya sayang teman-teman kalau untuk kita makan dimakan juga itu rasanya udah nggak enak. Lebih baik itu jadi penghuni kolam kita di sini. Oke jadi bagaimana keseruan kita di video ini teman-teman ikutin videonya sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi teman-teman. Oh, kawan-kawan. Besar bang. Marat. Merata pantaran ini ngerti ikan kita ini kurus yang kurus ya kurus yang ini bang kurus oh, diet ini. Enggak diet mungkin diet nggak dapat ini nggak dapat makanan rebutan padahal besar ya Pak ya yang ini tadi gemuk ukurannya agak kecil kalau sakit sakitnya nabang merah-merah. Oke, kayak dengan cubit berantem ini bang. Iya. Lompat dia. Kepalanya besar, badannya kecil. Ini emang jarang kita kasih makan pur, teman-teman sekarang itu. Udah jarang kita kasih pur itu, pakan ikan lele itu. Tapi sering kita kasih makan ini. Kodok, kadang ikan, teman-teman. Tidak kena bang, kena itu ya bang. Kena pailnya bang, kail. Bukan kena mulut bang. Kena mulut. Bukan ini besar? Bukan. Pas lah. Oh, jam. Wuih. Kurus juga bang. Masih ada dagingnya dikit. Dikit tadi. Kepalanya besar, badannya kecil. Kepalanya. Nah itu yang besar. Gak dapat makanan. Sabar. Masuk. Woi tariannya. Yang kecilnya gemuk. Nah yang kecil gemuk tidak? Nah. Yang agak kecil lagi. Apa lagi? Nah. Gemuk yang ini. Nah, normal yang ini. Tapi buat kemahau kat tadi ini. Banyak pikiran. Kita langsung diambil-ambil aman yang dapat. Ada paku itu pun. Ada paku. Wih, besar.
Kena jam kan? Cukup lah kalau cukup. 5 ekor. Kena matanya bang. Ah, ini bang. Sabar. Nih teman-teman. Segila baik kan. 5 ekor. Alhamdulillah. Segar lagi. Aduh. Segar lagi ikan di kolam juga. Segar lagi. Kalau petang-petang banyak nian nih mulikan. Mana sama lebih. Ci. Tak boleh ci. Dapat air jernih lagi. Aku aja kan nyebur sih kak. Cabai rawit itu kan? Cabai rawit. Kita ini cadangan. Kalau memang cabai kita yang di kebun yang di pagar sekarang tuh tidak dulu, enggak subur, ada hujannya, kita kasih dengan bibit ini. Masih bagus nih. Ya? Bagus. Tanam di tempat sekarang itu lah bang, iya. Kalau ini tumbuh kayak di pinggir-pinggir kebun rumput kita kah bisa juga. Banyak kita. Udah dihaya. Ukap. Ukap. Ini harus sedih. Dan mudah rasanya mengalir. Jadi itu tuh kan kanan, kanan yang tahu ya itu cuman tahap kak yang sampai dinya ayam. Takut ada biar lebat tidak bisa ayo tidak kita tahu. Terong bukan bang, bukan terong loh bang. Bukan rumput ini udah panen apa kangkung. Kangkung udah dipanen ayu tadi teman-teman. Habis hujan ayu panen kangkung tapi aku malas ngerekamnya teman-teman. Masih gerimis tadi itu. Ayo pakai ini trena itu. Udah dipetik ayunya tadi. Coba lama kangkung kita ini ketiduran di lahan ini di dalam semak belukar. Dan kalau untuk rumput yang kita tanam di sini kemarin itu
nggak tahu bisa tumbuh apa enggak, soalnya prosesnya kemarin itu kita kasih tunggal dulu, terus baru kita kasih benih. Terus malamnya itu hujan deras, teman-teman, otomatis tugalan kita itu ketutup sama tanah-tanah yang baru karena hujan itu, teman-teman. Kita juga kelamaan, teman-teman, tanamnya, tanam rumput itu. Kita kan masih menunggu hujan kemarin-kemarin itu. Kalau misalnya pas barang itu sampai langsung kita tanam, kemungkinan masih bagus banget itu. Tapi ya percuma, nggak bakal tumbuh kalau ke hujan dong. Mudah-mudahan lah. Gampang lah menanam rumput, tapi jangan dianggap gampang ya. Yang rumput liar memang nggak ditanam tumbuh sendiri. Ya. Tapi kalau rumput yang diperihara tuh, saya baru kali ini. Iya. Menanam rumput. Semoga aja biar, semoga aja dia bisa tumbuh subur, teman-teman, dan jadi pemakan untuk ternak kambing kita. Dikit nggak ada lagi lubang tuh. Iya. Nah, teman-teman, yang aku khawatir itu. Lubang tugal itu hilang. Tapi kalau hanyut enggak ini? Iya. Harus tanam ini. Hampir 2 bulan, hampir 3 bulan bibit ini di kita kalau enggak salah, Bang. Enggak lah, sekitar 2 bulan lah kalau. Iya. Saya kira ini belum belum turun buah. Ternyata lah udah patah. Ini jantung pisang. Iya, patah. Pisang taruhin. Besar berarti, Bang. Indukan ini. Kita potong lagi. Mau dibuang? Mau dibuang, enggak ada lagi ini. Mau buang enggak mungkin pisang berbuah dua kali. Iya, jantungnya patah. Mungkin ada monyet, kecolongan monyet. Nah, ini enggak ada ini lagi. Enggak ada apa? Enggak ada umbut penyurungan ya. Yang kayak gini masih bisa enggak diambil umbut nih? Enggak lah. Enggak bisa, ya? Tinggal ampolo ya. Ini udah berbuah. Umbut pisang tuh di atas itu ya. Di atas jantung. Nanti ini nang, ke daunnya kan teh. Iya. Lepa-lepa itu. Kalau cepat dibuang ini mungkin anaknya cepat juga membesar. Yang itu, Bang, belum di itu, Bang. Ya belum di. Belum dibungkus. Udah besar, ntar colong monyet juga. Iya, ada umbut pisang tuh bagus. Ulet kelam tuh. Macam bisa berbaris ini. Ya, mau ke mana kamu? Ayang. Putih, bersih. Jantan ya ini, jantan ya ini. No. Ini maknya. Nah. Lucunya. Mana satu lagi nya? Dipasang mana nih? Nah, kakak punya.
Tapi udah ngepas heka? Enggak, punya bandir berat dikit api. Ini kita rapikan lagi teman-teman, soalnya kan kemarin itu bagian sini ada yang agak miring sedikit, makanya hari ini kita tampal, kita kasih tampal menggunakan papan ukuran 8 cm itu teman-teman. Jadi udah rapi. Nah kalau misalnya dinding ini udah kelar semuanya teman-teman, di bagian sini akan kita tambal juga antara seng sama piabung, apa yang ini bang? Kasau ya? Iya, kita kasih tambal menggunakan kayu 66 kemungkinan teman-teman, supaya jangan ada celah, takutnya ada ular, ada apa teman-teman bisa masuk. Udah kepalang, kita bikin bakarnya itu di bagian dalam. Jadi kandangnya ini harus kita bikin benar-benar tertutup, tapi sirkulasi udaranya tetap kita jaga teman-teman. Tidak boleh ada celah yang besar, maksudnya gitu. Di situ bakal itu ya? Bakal apa? Pintu ya? Pintu bagian sini. Sok kemana? Apa ni? Kaki cepat pucat dulu. Demo.
lurus lah. Ya, Dek. Di sini pintunya. Udah sejauh ini, teman-teman, proyek kita. Ini tinggal udah kelas setengah udah lewat ini. Tinggal ya. Pasang dinding, pasang kamar, pasang yang pintu. Lagi yang masih bagian kita muat kandang-kandang kamar-kamarnya itu. Iya. Tapi kerjanya kalau di bagian dalam itu udah nggak tengah panas lagi, teman-teman. Jadi kita nggak bakalan kepialu. Kemri kepialu kemarin. Jemur. Gara-gara proyek ini kita kemarin itu sama-sama tumbang, teman-teman. Kita apa tuh mengejar ini di keadaan santai tapi kita mengejar ya? Iya, kalau proyek ini belum selesai, aduh, tambah parah lagi kegiatan kita, teman-teman. Udah masuk musim durian ini. Cepatnya mekar, bang. Hujan emang cuman beli biji bulan ya, kak, masih besar bobot duriannya. Iya, ini kan nggak melihat. Ini nah, saya itu melihatnya masih bulat seperti ini. Ya. Hey, kamu. Hehehe. Setiap matanya ada tetap ada burung. Hey, kamu. Lihat ini kondisi bunga durian kita udah bermekaran, teman-teman. Lihat tuh kelopaknya udah mulai jatuh-jatuh. Nah, putih dia tuh kayak gini, teman-teman. Inilah yang bakal jadi buah itu, ujung ini. Ini jadi tangkainya. Saya khawatir tuh kalau bobotnya jadi kecil, kalau memang kembangnya bulat seperti ininya kecil, pasti bobotnya nggak besar. Iya. Ini nanti mekar ini ya. Nah. Ini besar, ini masih terhitung besar. Masih terhitung besar ya. Nah, bulatannya itu. Ayo, bulatan gini. Itu tuh jadi kelopak sebenarnya, ya, Bang ya. Iya. Terus di dalam kelopak itu ada biji kecil ini. Nah, ini loh di dalam kelopak bunga ya. Nah, itulah bakal durian. Iya, inilah yang bakal kita jadikan lempuk itu gitu. Di bekas. Bisa sudah enggak menimbang. Nggak mati lagi. Banyak pohon ubi. Ya dirang kebun ubi. Ikut kau, kalau kau kebun ikut deh. Hutan enggak ikut kau, hutan enggak ikut. Hai tuh kak, bis penuh tidak? Bis penuh. Ini kita ngambil bibit ubi, teman-teman. Ubi sayur. Kita ini di kebun tapi nggak ada sayur.
Ya. Sayur ubi aja udah krisis. Dibuat kemarau kak tadi, terus di makan-makan kambing, jadi gak ada sayur lagi. Batangnya mati. Untung di lahan Pak Mawi ini masih ada sisa-sisa batang ubi ini. Jadi ini mau kita pindahin, kita tanam di dekat ini, dekat kebun rumput, rumput itu. Potong lagi kalau enggak, Bang. Oke. Dikit boleh potong. Balik dan atas rumput itu. Sejarang kak? Oh, sejarang terakhir. Kamu ini bang, kamu di tanah, di tanah masih basah. Dari sana tidak tapi kena tidak tidak masak ikan lagi. Oke, lihat. Itu ubinya kita tanam di samping kebun rumput, teman-teman. Biasalah kita orang Indo ini tanah satu petak bisa ditanami semua jenis sayuran dan tanami semua jenis tanaman, teman-teman. Ya. Makanya ada yang namanya itu gerabat gula yampai. Ya. Kita juga di sini
dak urung dak kita pagar ini ya. Iya. Takut juga rumput kita masih kecil lah, udah dimakan kambing. Jadi kita sayanglah ada tanah yang kosong ini. Langsung kita apa tuh tanamlah sayur daun singkong. Iya, kita bukan mengharapkan isinya, tapi kita mengharapkan daunnya, teman-teman. Supaya nanti kalau kita mau masak daun singkong, kita tidak jauh-jauh lagi ngambil, minta sana, minta sini, ya Pak ya. Sudah ada dekat pondok, teman-teman. Oke, jadi sekarang sudah siang, teman-teman. Kita mau istirahat siang dulu. Jadi untuk kegiatan kita di hadapan kamera, kami rasa sampai di sini dulu, teman-teman. Nanti sore atau besok pagi baru kita lanjut lagi, teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka, silakan pencet tombol like-nya. Suka channel ini, silakan pencet tombol subscribe, teman-teman. Baiklah, kalau gitu kami tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.